Assalamualaikum. Bagaimana kabar bos? Bagaimana dengan puasanya? Karena ini hari ini adalah puasa terakhir. Semoga lancar ya bos. Dan jumpa lagi dengan saya Sifana Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya bos. Saat ini saya lagi mau ke pasar bos, lagi di jalan. Ini tepatnya di depan apartemen yang saya tempati ya bos. Ini saya lagi menuju Saiwanho, yaitu kota di Hong Kong. Pasar yang sangat terkenal harganya yang murah ya bos. Nah, sebelah sana itu adalah taman yang sebelumnya saya sudah bikin konten di taman itu yang judulnya Suasana Taman Selama Pandemi ya bos. Yang belum lihat, yuk lihat sekarang ya bos, biar tahu keadaan taman seperti apa. Udah mau sampai ya bos, deket kan. Kalau di pasar Saiwanho ini memang saya deket, paling 5 atau 10 menit lah kalau jalan kaki. Nongkrongnya di taman bos yang lama.
Sebelum ke pasar, biasanya saya duduk-duduk di sini dulu ya, Bos. Nongkrong di sini sambil terapi kaki. Tapi kebetulan ini ada si gendut ini. Jadi biasanya kalau ketemu dia mau terapi kaki itu diganggu, Bos. Jadi sekarang saya cuma duduk lihat dia bermain aja. Jembatan ini tepatnya di bawah jalan tol ya, Bos. Biasanya kalau minggu di sini juga ramai buat anak-anak libur. Si gendut lagi nggak puasa ya, Bos. Dari tadi ngemil aja. Dia lagi sadar kamera, Bos. Nanti dia kalau sadar kamera pasti dia ngece itu. Nah, bener kan? Pokoknya gemes deh kalau ketemu ini anak, ingin nyubit pipinya itu. Dia baru pulang sekolah, Bos. Biasanya kalau pulang sekolah dia itu ya biasa main di sini, kadang ketemu itu TK kecil dia. Makanya masih pakai seragam. Lihat, Bos, kebiasaannya itu seperti benar-benar anak Indonesia. Habis makan, tangannya dijilati. Thank you.
dolan suwe ngene mbok e gak ngono. Oke. Tak foto tak dolan suwe. Di sini dulu ya bos mainnya. Sekarang saya mau lanjut belanja ke pasar dulu. Jangan lupa like, subscribe, and tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum. Salam sukses dari Hong Kong.